mah anaknya polos, polos. Bukan polos, itu mah bolos namanya. Enggak masuk-masuk sekolah mulu ya jadi begitu, jadi bolos. Gua dikejar jadi yang gua apa? Jadi nungguin depan dulu. Jadi awalnya lu yang ditanya, Del? Iya. Ditanya apa? Umur berapa dia? Enggak, dia enggak tanya begitu, dia langsung tanya. Ya? Itu mama kamu? Iya. Kalau gua enggak bilang enggak, itu juga masalah juga gua polosin kenapa? Gitu. Ya harusnya lu bilang aja enggak, bukan mama saya itu. Iya, jangan gitu dong. Ya lu bisa bilang tadi enggak. Kan gua bingung. Tanya, emang kenal? Gua bilang apa saudaranya? Ya kenal. Harus jawab kenal. Karena kalau lu bilang enggak kenal, dia jadi bermasalah. Kan gua enggak tahu. Dia ngikutin gua. Iya, jadi gua telepon mulu. Dia kagetin gua juga tadi kata gua. Kenapa nih bohong telepon mulu? Gua bilang gini. Dia nanya. Kenapa gua belaga bego? Dia nanya kayak tadi. Mama kamu kenal enggak sama ini? Enggak, cuma numpang duduk. Wah salah lu, lebih iya, salah apa? Lagi. Ah. Tapi lu lagi kok. Iyalah. Waduh, padahal ada nungguin depan di PA. Botaknya nungguin sama satpamnya sialan. Ada dua orang nungguin satpamnya sialan. Woi, woi. Tadi ponakan dia mau temenin gua ke bawah. Tunggu deh. Tunggu. Saya belaga dulu lama dulu deh. Oh iya tante. Iya. Anaknya sih ya bagus ya. Gue jadi keributannya. Iya. Gue jadi bingung, gue jadi yang bilang. Masalahnya gue yang jadi bingung juga. Kok tiba-tiba jadi begini, kok dilaporin. Jadi mantap dong. Bukan jadi mantap. Jadi rame gue di depannya tuh. Ini ngintip. Untung gak gue di lantai satunya lo, ramenya lo. Iya. Lantai satu maksudnya. Ini orang apa sih? Gue tabok nih orang. Mau bawa mobil dia nih, bocor dari tadi. Bocor banget nih orang. Gak banyak. Gak kenal. Enggak. Ini kan cuma begini doang. Ayo, kita ngapain ya? Kenapa dia? Ah, Pak. Ah. Cok, ini orang gil. Ya, Cok. Ya, Pak. Tunggu dulu, Pak. Tunggu, Pak. Ya, bocor. Kamu kenapa, Cok? Kabur. Kenapa sih? Itu nggak bahaya, Cok. Hah? Jatuh gue. Bukannya udah. Nih, tiket keluar. Mau tiket keluar nih. Ayo. Sampai digitu-gituin pasien. Belaga melongo si bolong. Dia ketawa, dia berhenti juga. Iya juga. Kan dia udah nalangin lu, hau. Wah. Wah. Goblok emang benar-benar si bolong. Masalah hidup. Sampai atas lu udah lepas. Orang jada mobil. Dia berhenti. Langsung kabur aja lagi. Aduh. Gokokin tadi, nah, itu baru diketok sama mobil gua masih itu. Lompatnya goblok lu langsung. Baru aja. Dia nanyain pas tiket doang. Nanyain tiket, soalnya nanyain depan tiket. Udah bayarin lu katanya. 10 juta. Wah, luar biasa bohong. Goblok lu sampai bener-bener gua juga kaget. Suruh bayar. Anjrit. Gimana itu sih? Aduh, udah ngebayarin malah dia ngerem dia. Harusnya jangan ngerem, Om. Jalan aja, Om. Ketawanya bohong kayak gitu banget. Udah makan bubur gratis bener-bener parah tuh. Lu enggak masukin juga ya amplop lu ya tadi ya, bohong? Wah, kacau lu. Lu masih bagi-bagi anak yatim lu di jalan lu. Iya lu. Mak, isinya berapa sih, Mak? 50.000. Ya 50. Gua kira bakalan 10 juta. Bukan, yang gue kaget pun tadi ada siapa? Nah, itu mah salahnya gara-gara gue doang yang bilang enggak. Doang? Doang? KTP lu ditahan lu, gara-gara doang? Enggak. Bagaimana ya si Om ini ya, si Nopan? Bisa bingung begitu dia bawa mobil. Iya. Nggak dapet soalnya depannya tadi dia. Iya. Makanya dia bilang, mundur. Ya udah gue mundur. Habis itu dari mundur kita maju bersama-sama. Gobloknya tiba-tiba diketok-ketok. Kaget tiba-tiba. Halo, mau minta foto dia tadi. Mau nanya. Tadi banyak yang pada itu loh. Pada beli donat gue tapi gak ada masuk kembali. Pantes ada yang ngiri berarti lo. Oh iya juga itu. Emang kenal? Gue bilang enggak lagi nanyain ke anak kecil. Polos gitu loh, ya, emang harus sama lu lah nanyanya. Masa dia nanya sama gua kan, gua gak ada di situ. Enggak, tadi gua duduk di depan soalnya. Terus dia di depan juga, om-omnya. Terus dia nanya, terus gua bilang, enggak.
Ya besok-besok lu jawab lah, kenal lah. Kenal? Enggak. Terus kenal? Kenal? Kan Nona juga masih ada coy ya. Terus kenapa? Nah ini, gua jualan tadi. Ya emang lu menjualan terus bilang, eh iya kok ke, malah kesini ya? Kan harusnya kanan ya? Goblok lu saja jalan mulu. Lah iya ya? Bisa sih ntar dari... Bentar, kalau di... Udah diketok-ketok, salah jalan. Jalannya dari... Dia kan posisi... Ya aja belok kanan. Puter balik aja deh. Puter balik. Emang bohau nih, kacau juga emang nih orang ini. Emang tadi santai apa, Mak? Samcai. Apa sih namanya? Capcai. Oh, gua kira capcai. Apa tadi? Rongsai. Bukan apa? Apa sih? Capcai. Bukan. Puyung hai. Apa itu? Bapau. Cincai. Caima. Oh, ya caima. Caima kayak gimana sih, Mak? Iya, gereja. Jadi berisik gitu loh maksudnya. Iya, dari itu udah bakar. Apa? Bakar mobil. Jangan lu bawa mobil, jangan dibakar bilang. Itu mau mobilan. Mau dipakai. Mau mobilan bukan, mobil. Bukan mobil. Mobil. Ah, itu mengarang. Yang uang. Bohong lah itu. Tadi apa? Duitnya kenapa enggak dipakai buat bayar parkiran aja? Itu kertas. Kan beda dunia sama kita. Kita mah doang. Lu enggak nanyain lu bohong. Si Bohman gimana? Ntar jangan-jangan dia ini lagi. Gitu.